Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, mohon maaf ya guys ya. Tadi sempat ada kendala. Uh, baru ma bisa masuk jam sekian. Oke, okay. uh, ini udah di... ini belum tadi yang presentasi? Udah siap? Sudah, sudah. Oke, okay. anak sama siapa? Sama saya sendiri, hmm oke, okay. oh ya kemarin sama Safira ya kalau oke, salah ya, oke, oh oke, iya, ya udahlah oke, apa-apa deh, ya udah boleh dimulai oke, oke, ya, oke, okay. oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya. Selamat datang di presentasi kelompok satu ya ini dengan tema judul fungsi dan kedudukan pancasila. Kita akan bahasa, kita akan uh, mengarungi 18 slide. Oke, jadi perkenalkan nama saya, saya analog saya saya dari teknologi informasi dengan nomor rindu mahasiswa 100 222 Lalu ada anggota saya yang nomor 2, ya ini Shafira Salsa Desya dan Informatika dengan nomor rindu mahasiswa, ya ini 100 Oke, mari kita ke... Um, daftar isi terlebih dahulu ya. Saya akan bahas mengenai jadi diri bangsa. Oh, saya lupa menghapusnya kita tidak usah pedulikan. Jadi ada juga ideologi bangsa, filsafat negara, dan juga asas persatuan. Saja itu. Tapi langsung saja kita ke jati diri bangsa terlebih dahulu. Apa itu jati diri? Jati diri itu merupakan uh, identitas atau karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok. Ya ini untuk menunjukkan cara kita tuh punya ciri khas dan serta hal unik yang bisa kita bedakan dari individu atau kelompok lainnya. Nah, eh, kenapa kita bisa menganggap Pancasila itu sebagai jadi diri kita? Kita harus melihat dulu kalau Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang eh, terdiri yang yang sudah yang sudah ada sejak tahun 1945 pada saat sidang PPKI. Jadi Pancasila ini dapat diartikan sebagai identitas dan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain karena eh, ideologi Pancasila sendiri ini merupakan satu-satunya yang di dunia aja, jadi hanya diarenat oleh Indonesia sehingga uh, pancasila ini dapat mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Lalu bagaimana uh, si pancasila ini bisa menjadi jadi diri? Oke, okay. uh, pancasila sendiri kan uh, adalah suatu dasar negara Aduh, Nah, pancasila ini merupakan suatu dasar negara Indonesia ya yang sudah diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ia itu juga bukan hanya sekadar simbol atau kata-kata yang biasa ada di dapat bendera atau mungkin lambang negara Indonesia, tapi Pancasila itu merupakan suatu filosofi yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berlaku dan menegara. Nah, sebagai jati diri bangsa Indonesia, Pancasila itu mengandung bahwasanya itu uh, Pancasila sebagai identitas dan ciri khas gitu. Karena ia itu Um, bersumber dari inspirasi dan nilai-nilai dasar yang menciptakan masyarakat kita tuh supaya berperilaku adil, uh, berencana makmur dan juga sejahtera. Dan uh, kenapa ya jadi bisa jadi jadi girik lagi itu karena Uh, Pancasila itu menjadikan suatu pijakan ya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya yeah. sehingga Indonesia itu dapat terus menjadi negara yang majemuk namun tetap harmonis dan saling menghormati. Semisal kita tidak memiliki jadi diri, otomatis kita tuh akan terpecah belah. Seperti pada uh, Indonesia tahun 1950 di mana itu ada Republik Indonesia Serikat di mana Indonesia itu membentuk negara bagian nah itu sangat bertentangan dengan pancasila sebagai jadi diri kita karena kita tuh adalah rakyat yang majemuk ya tidak bisa kalau kita itu uh, dipisahkan oleh negara regional regional seperti itu otomatis kita bubar dong tidak ada namanya tuh persatuan Indonesia begitu nah uh, jadi diri sendiri ini tuh uh, memiliki nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Ya, ini pada sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk saling menghormati kepercayaan orang lain. Sebagai jadi diri kita, kita mengetahui kalau kita tuh umat beragama gitu. Kita umat beragama, jadi kita juga menghargai kepercayaan yang dianut oleh oleh masyarakat lain masyarakat atau orang lain karena di Indonesia sini ada 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 lima agama yang lima agama yang sudah diresmikan dan juga disetujui oleh negara kedua ya ini adalah ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya ini itu mengajarkan tentang hak asasi manusia dan perlunya menghargai martabat manusia hal ini itu juga termasuk dalam upaya kita melawan segala bentuk diskriminasi dan penganiayaan dilakukan kepada sesama manusia Ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu kita tuh mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maksudnya, itu adalah seluruh rakyat Indonesia tuh harus bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia yang besar dan maju. Jelas, hal ini sangat bertentangan dengan uh, Republik Indonesia Serikat yang sudah saya beberkan tadi. Keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Yaitu mengajarkan tentang pemerintahan yang demokratis dan adil. Maksudnya itu adalah pemerintah harus didasarkan pada persetujuan bersama antara rakyat dan pemimpinnya. Kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu mengajarkan tentang barunya adanya keadaan eh adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini itu termasuk dalam upaya kita membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, eh, mengapa lima sila ini sangat eh, Sangat bisa menjadikan Sangat bisa dijadikan sebagai Jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia uh, Kita bisa melihat dari uh, Kalau bahwasanya Pancasila ini lebih kepada saling bersat, saling kesatuan dan juga menghormati hak. Ini sangat berbeda dengan ideologi seperti komunisme atau mungkin liberalisme di mana komunisme ini lebih condong kepada dekaktorisme diktatorisme atau mungkin ideologi kerak, kerakyatan tapi menurut saya ini tidak tidak sejalan dengan sila ketiga. Sila ketiga atau mungkin sila keempat. Begitu pula dengan ideologi liberalisme yang menurut saya ini eh uh, akan sangat tidak sesuai dengan ketuhanan yang maha esa dan juga mungkin keadilan sosial bagi rakyat Indonesia karena jelas-jelas karena jelas-jelas liberalisme ini adalah suatu ha, suatu uh, idealisme untuk kebebasan ke, kebebasan hidup hidup sendiri sedangkan manusia itu uh, perlu suatu tatanan moral pengaturan yang baik itulah menurut saya mengapa pancasila itu dapat menjadikan jadi diri dan akan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang bisa diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bicara soal ideologi, kita akan menuju ideologi ke bagian kedua ya, ini ideologi bangsa Indonesia. Mohon maafnya tadi eh, ada sedikit gangguan, jadi. Um, apa itu ideologi ya? Ideologi itu merupakan kumpulan gagasan atau pandangan yang terkait dengan pemikiran tentang kehidupan, hidup kehidupan yang kita lalui bersama, dan juga tata nilai yang dijadikan acuan untuk berperilaku dan bertindak. Seperti yang sudah saya singgung tadi, kita menyinggung ada tiga ideologi ya: ideologi Pancasila, liberalisme, dan komunisme. Nah, e, kenapa sih Pancasila itu bisa dijadikan sebagai ideologi kita? Karena e, Pancasila itu merupakan suatu pandangan hidup atau gagasan dasar yang bisa dijadikan sebagai landasan berbangsa dan Indonesia. Hal ini hari ini juga bisa menjadikan pembentukan sistem pemerintahan dan kebijakan publik Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila ini tuh mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mendasar kita bisa singgung lagi ya ini lima sila yaitu ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga uh, dari situ tuh Pancasila itu akan mengajarkan tentang persatuan kesatuan dan juga untuk melindungi hak asasi manusia serta menjunjung martabat manusia dan membangun masyarakat yang adil dan makmur nah bagaimana sih itu bisa terjadi ya karena pancasila ini sebagai ideologi bangsa itu mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi negara indonesia sedangkan sebagai ideologi negara pancasila memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan negara dalam dalam pembangunan nasional uh, dengan demikian, Pancasila itu bisa menjadi ideologi bangsa dan negara yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Pancasila juga menjadi, dapat menjadi jadi diri bangsa Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena sebagai ideologi bangsa, Pancasila itu memberikan kita tuh identitas dan jadi diri. Jadi yani itu nilai-nilai terkandung dalam Pancasila itu dapat menjadikan uh, fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Pancasila itu bisa menjadikan uh, pegangan moral dan etika bagi setiap itu. Karena karena itulah kita tuh uh, bisa menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam pendidikan karakter bagi generasi muda seperti itu. Adapun tadi saya menyinggung tentang ideologi negara. Kenapa? Karena uh, dalam pembangunan nasional gitu, Pancasila itu bisa memberikan kita tuh arah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang harus selalu berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu, uh, kita tidak bisa seorang orang membangun uh, membangun jalan di atas di atas makam ya. Ini seperti pernah disinggung pada pada era Pangeran Diponegoro, kenapa dia bisa sampai berperang dengan Belanda? Kan karena Belanda ini sangat Belanda ini sudah mengganggu prinsip-prinsip dasar prinsip-prinsip dasar ke Pancasila ya. Meskipun dulu belum ada Pancasila, tapi hal itu bisa jadi catatan karena untuk pembangunan tidak bisa kita membangun asal tanpa memperhatikan uh, luhuran kemanusiaan yang ada di situ dan bahkan juga nilai ketuhanan yang Maha Esa. dari uh, tempat yang ingin kita bangun seperti itu. Sehingga harapannya itu Pancasila itu dapat menjadikan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa dunia. Karena Pancasila ini dapat dianggap sebagai ideologi yang mampu menyimbangkan antara kepentingan nasional, kepentingan internasional, kepentingan individu, dan juga kepentingan masyarakat, serta kepentingan agama dan kepentingan negara. Jadi bisa kita katakan tuh Pancasila kalau sebagai ideologi adalah paket komplit dari ideologi itu sendiri. Meskipun meskipun uh, nanti pasti uh, uh, pelaksanaan dari ideologi tersebut akan sulit, tapi itulah tantangan dari ideologi yang balance tersebut. Nah, lima sila tersebut itu juga, uh, memang diterapkan dan lagi-lagi ideologi bangsa Indonesia itu tidak akan jauh dari lima sila yang sudah ditetapkan. Ya, ini ketuhanan yang maha esa di mana ia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan itu adalah sangat penting dalam kehidupan dan keberlangsungan negara Indonesia. Kita bisa lihat kalau pembangunan di Indonesia ini kebanyakan mungkin condong kepada nilai-nilai agamis seperti um, seperti uh, adanya akulturasi budaya dalam pembangunan masjid atau mungkin sa saling menghormati dalam pembangunan masjid dan gereja, seperti itu contohnya ya gereja gereja uh, masjid dan masjid yang pembangunannya itu di depan gereja di Jakarta saya lupa namanya itu apa tapi sepertinya itu pokoknya ada itu kan uh, merupakan salah satu wujud dari pengamalan sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa seperti itu. Kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya ini menekankan bahwa negara Indonesia itu harus menghargai hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil. Uh, hal ini itu menunjukkan bahwa ideologi negara Indonesia itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai martabat manusia. Kita bisa lihat bahwasanya itu kasus HAM di Indonesia itu uh, mungkin yang selevel glory atau mungkin besar itu agak sulit untuk di, di diselesaikan tapi untuk kasus-kasus yang kecil itu kita sangat menjunjung hak asasi manusia seperti mungkin kasus KDRT kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan kebahagiaan atau mungkin Uh, terkadang misal ada suatu kasus di mana kita tidak sengaja menabrak orang di jalan itu kita bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan dan bisa menimbang secara adil dan beradab mana pihak yang mana pihak yang merasa dirugikan atau tidak meskipun pada prakteknya tidak uh, tidak seperti itu tapi setidaknya mungkin ada dan saya tidak bisa memberikan data pas fak, data pastinya ketiga ini adalah persatuan Indonesia, jadi uh, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, suku dan agama. Namun kita perlu tahu ya semua per perbedaan tersebut harus disatukan dalam satu wadah negara yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi negara Indonesia sangat mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya itu adalah ketika zaman ketika uh, di era awal kemerdekaan itu kan terjadinya banyak separatisme dan juga um, terorisme ya seperti ada gerakan Indonesia Merdeka di bagian Sulawesi, Sulawesi, Sulawesi Kalimantan dan sekitarnya yang berhasil di, berhasil di Moskip, Sulawesi sekitar yang berhasil kita berantas ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya itu jika saling jika satu negara itu terjadi hal separatisme otomatis sila ketiga dari Pancasila tidak dapat berlaku sepa, secara secara semestinya ya karena um, perbedaan ideologi seperti itu malah akan condong kepada salah satu kubu dan sangat tidak sesuai dengan nilai keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Mungkin uh, di kasus-kasus ini ada gerakan Operasi Papua Merdeka ya, dan itu jelas tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu menunjukkan negara keberagaman budaya suku dan agama karena sejatinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia ini harus saling bersatu, bersatu dan menjunjung keberagaman yang ada. Meskipun dalam prakteknya pasti ada ya. hal yang sulit, tapi pasti bisa kita galakan. Seperti dengan program um, Papua, ya ini mulai banyak pembangunan di, negara, di daerah daerah timur Indonesia seperti itu. Ada pun juga kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Ya ini itu menunjukkan bahwa ideologi negara Indonesia itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Ya ini itu adalah pemerintahan itu harus didasarkan pada persetujuan bersama antara rakyat dengan pemimpinnya. Semisal itu eh, adanya demokrasi ya kita jika kita merasa kalau saya pemerintah ini merasa tidak benar, kita bisa melakukan demo, demo demonstrasi demonstrasi bersama di depan kepada pemerintah ya. Ini bisa kita lakukan di depan DPR di depan gedung DPR atau mungkin di depan kantor bupati. Contohnya adalah mungkin waktu ada perubahan RUU KUHP -KU yang sempat uh, menimbulkan kekacauan di Indonesia itu uh, rakyat berbondong-bondong mengajukan demonstrasi. Meskipun saya tidak mengetahui hal, hal itu secara pasti tapi saya rasa hal ini jelas menunjukkan bahwasanya itu pemerintah tidak boleh semena-mena melakukan persetujuan melakukan sesuatu tanpa rakyat harus ikut andil. Hal itu sebabnya adanya adanya pasti itu ada dewan perwakilan rakyat. Kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya di sini adalah negara itu harus memastikan bahwa hak-hak rakyat terpenuhi secara merata dan tidak ada diskriminasi dalam hal ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi negara Indonesia itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Hal ini bisa kita lihat pada pembagian gaji UMR. Seperti mungkin contohnya di daerah Jabodetabek jelas gajinya itu memiliki uh, umr itu pasti sangat tinggi ya karena merupakan sentralisasi dari negara. Adapun mungkin juga ada dan juga UMR satu kota itu dibikin sama rata ya. Jadi misal di Kudus sendiri itu UMR-nya sekitar 2.500 otomatis um, pabrik atau mungkin pabrik dan juga toko-toko uh, itu akan memberlakukan aturan gaji UMR supaya memperhatikan kesejahteraan rakyat seperti itu dan juga menunggu tinggi keadilan sosial. Hal ini akan jelas berbeda jika jabatan jabatan dan juga pengaruh kerja kita itu berbeda di lapangan kerja. Ketiga, adanya filsafat bangsa. Kita sudah ada di slide 10, BTW. Nah, di uh, filsafat itu, kita semua tahu ya, ya, filsafat merupakan suatu ilmu yang mencari pemahaman dan penjelasan tentang berbagai aspek kehidupan dan dunia sekitar. Dan yang jelas, filsafat ini adalah suatu ilmu yang abstrak dan tidak pasti. Bentar, ini kenapa bisa menjadi Pancasila sebagai filsafat ya? Karena menurutnya itu, karena menurut saya itu Pancasila itu juga dapat dipandang sebagai sebuah filsafat ya. Karena terdapat konsep-konsep dasar yang abstrak juga dan bisa jadikan landasan pemikiran dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa tuh? Konsep-konsep abstrak yang saya ketahui adalah uh, pancasila ini kan tidak dapat diukur secara materi atau fisik ya. Melainkan itu hanya dapat dipahami melalui pengamatan dan juga refleksi filosofis. Selain itu nilai-nilai tersebut itu bersifat universal karena tidak hanya berlaku di Indonesia tapi juga dapat diterapkan di negara-negara lain. Meskipun masih meskipun Pancasila ini masih diterapkan di negara Indonesia saja Tapi Nilai-nilai Pancasila ini dapat kita terapkan juga di negara lain. Dalam konteks itu Pancasila itu bisa menjadi filsafat negara karena ia itu mengadu nilai. Kan dan satu tugas-tugas pemerintah itu dapat menjadikan pijakan nilai-nilai tersebut. Seperti uh, nilai dari ke jika Pancasila Yaitu ini ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memisahkan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi pertanyaan adalah bagaimana nah kenapa bagaimana kita sudah uh menjawabnya adalah dia bahwasanya itu Pancasila dapat menjadi filsafat negara karena ia memiliki pandangan dan prinsip-prinsip yang mencakup semua aspek kehidupan dan negara secara menyeluruh. Aspek-aspek tersebut itu terdiri dari lima sila yang masing-masing itu mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus diaplikasikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai uh, itu kita bisa Sangat pautkan lagi dengan lima uh, sila Pancasila ya, ya ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang tidak beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya ini itu bisa menjadikan dasar filsafat karena nilainya -nilai tergantung dalam itu dapat memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti di ketuhanan yang Maha Esa ini, itu menunjukkan adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan tapi jadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pertamanya saya akan uh, uh, menggarisbawahi bahwa saya tidak ingin menyinggung dan apabila anda menganut paham filosofis yang paham, paham filosofis yang lainnya, seperti eksistensialisme atau mungkin nihilisme, saya uh, tidak tidak akan menjadikannya sebagai argumen karena, menurut saya menjadikan Tuhan itu sebagai sumber dari segala kebijaksanaan dan keadaan. Dalam konteks filsafat, Tuhan merupakan sumber nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam tindakan manusia. Ya, ini apabila dengan kita mengakui keberadaan Tuhan, maka manusia itu dapat memahami peran dan tujuan hidupnya sehingga dapat bertindak dengan bijaksana dan altid dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini kalau hal ini mungkin akan sejalan apabila anda itu menganut paham filosofi ya ini stoikisme ya kalau bahasanya adalah hidup itu berasal, -berasal dari logos ya berarti uh, apa yang sudah ditentukan kepada kita merupakan suatu tujuan dari hidup kita kedua tuh berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya itu adalah setelah ini menunjukkan bahwa Pancasila itu menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pancasila juga menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam pergaulan antar manusia. Maksudnya adalah, uh, manusia ini, karena kita sebagai manusia sosial, ya kita harus saling menghormati dan membantu satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan maupun kesejahteraan. Lain-lain ini itu menjadikan dasar bagi keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat dan penegara. Maksudnya adalah, kita tuh sebagai manusia itu harus saling uh, uh, memanusiakan manusia yang lain. Jadi kita tidak boleh... Lasus mena-mena mengatakan manusia ini adalah objek-objek-objek uh, yang dapat kita manfaatkan dengan sepenuh hati kita ini pada dasarnya kan uh, makhluk sosial dan mungkin berasal dari ketiadaan ya dan bebellakus bebellaku sesuai dengan akar kita ya ini sosial otomatis uh, kehidupan kita akan kacau meskipun saya tidak ingin menyerang orang-orang yang memilih untuk antisosial yang pada akhirnya anti sosial sendiri juga masih membutuhkan manusia ya. maksudnya adalah uh, bagaimana kamu bisa hidup kalau kamu bilang aku tidak membutuhkan manusia lain padahal kamu memakai internet dan juga makanan kamu makan itu juga pasti ada yang buat contohnya adalah mie instan mie instan itu dibuat oleh manusia juga kan tidak mungkin tidak mungkin orang itu bisa berkata bahwasanya saya itu adalah antisosial akut saya itu adalah wibu akut saya itu adalah otaku akut saya itu adalah penyendiri akut atau saya itu adalah introvert akut hal itu sangat konyol dan tidak akan sejalan dengan saya yang adil dan beradab. Tolong terima bahwa Anda itu adalah makhluk sosial juga. Meskipun dalam tanda kutip Anda adalah seorang pemalu. Ketiga, adanya persatuan Indonesia. Ya ini, setelah ini menunjukkan bahwa Pancasila itu menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya ini maksudnya adalah Pancasila itu juga menolak segala bentuk perpecahan dan diskriminasi. Nah, di sini itu ditegaskan kalau Pancasila itu memegang penting kalau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu harus menjadi suatu nilai-nilai dasar bagi integrasi sosial dan keberlangsungan negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks filsafat negara, sila persatuan Indonesia itu menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan Berarti maksudnya adalah kita tuh harus saling bau membau sebagai makhluk sosial. Kita harus hidup sejalannya dengan uh, kodrat kita yaitu kita kodrat kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa tanpa maklumat, meskipun kita tuh bersifat denial dan mengatakan saya itu makhluk antisosial tidak butuh manusia lain. Itu adalah Inilah kita sebagai manusia itu adalah logical fallacy di mana kita menganggap kita sebagai manusia pada akhirnya adalah manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya adalah ketika waktu zaman perang atau mungkin ketika zaman penjajahan, manusia yang yang hidup mencoba hidup sendiri tanpa uh, mencoba untuk bersatu dengan teman-temannya ia ya pasti akan kalah satu sama lain kecuali anda mungkin uh, apa ya hero hyper di Mobile Legends mungkin kalian bisa menang lawan lima orang sekaligus tapi kemungkinan juga kecil tapi tetap saja kalian butuh support yang baik ya jadi jangan remehkan hero support atau mungkin hero-hero yang lain seperti itu. Keempat itu adalah rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawatan perwakilan. Yang ini itu menunjukkan bahwa Pancasila itu mengakui prinsip demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Maksudnya di sini adalah itu Pancasila itu menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Ya, ini seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan negara melalui perwakilan dan musyawarah. setelah ini menegaskan pentingnya prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai tujuan bersama. Ya, contohnya adalah ada ajang pemilu ya, ajang pemilu dan juga ajang uh, saling pembelian sesi pendapat yang bisa kita lakukan setelah presentasi ini betapa menariknya uh, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat perusahaan dalam pemecawatan atau perwakilan ya ini itu adalah kita membendung sifat dikapitalisme dan sifat uh, egosentris ya supaya kita tuh sebagai manusia tuh dapat hidup sebagai manusia ini saling berpendapat saling melakukan sosialisasi seperti itu nah hal ini sejalan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. maksudnya itu adalah selain menunjukkan bahwa Pancasila itu menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menolak segala bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat. hal ini sangat uh, menjadikan dasar bagi penghapusan uh, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan juga mungkin kemiskinan ya. Contohnya itu mungkin ada kartu Indonesia Pintar, BPJS, dan juga eh, kartu kartu antrian yang ada di kartu kartu antrian. Menurut saya adalah bangga suatu bangga Jadi suatu keadilan gitu karena eh, dengan kartu mengantri itu kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk eh, mendapatkan tiket kereta karena kan kamu ngantri kan satu-satu gitu nggak bisa tuh orang langsung telonong satu sama lain tuh pasti akan ada karma yang lain seperti itu nah secara keseluruhan tuh kelima sila pancasila tadi tuh mencakup nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. oleh karena itu kelima sila tersebut dapat menjadi dasar filsafat negara yang memandu kita dalam hidup sebagai manusia uh, kalian pasti sudah menemukan beberapa kesamaan dari ke hal yang sudah saya sampaikan, ya, tadi, tentang jadi diri, atau mungkin ideologi, dan juga filsafat, saya tekankan sekali lagi bahwasanya Pancasila ini menjadikan suatu patch yang balance, ya, karena mencakup tentang kebersamaan dan juga keberagaman Indonesia, keberagaman manusia. Hal ini jelas sejalan dengan asas dan kesatuan kita dalam bernegara. Kita mengetahui kalau asas itu merupakan prinsip atau ide yang mendasari suatu sistem atau konsep. Nah, sedangkan kesatuan itu adalah kondisi di mana berbagai unsur atau bagian dari suatu keseluruhan itu dapat bekerja bersama sebagai kesatuan. Konsep dasarnya ini akan sama dengan yang kita gunakan di bagian Pancasila, yaitu Pancasila akan merujuk pada lima sila Pancasila sebagai asas yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta upaya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengakui dan menghormati keragaman budaya, suku, agama, dan ras di Indonesia. Nah, uh, bagaimana? Bisa terjadi ya, karena Pancasila ini memiliki nilai-nilai universal yang bisa kita terima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini itu menjadikan Pancasila sebagai sarana untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Pancasila juga menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan Indonesia yang adil dan demokratis. Contohnya itu kita bisa lihat dalam peran Pancasila, jadi adalah mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya. Hal ini akan sejalan dengan lima sila tadi ya, jadi ada sila uh, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga persatuan Indonesia. Jadi maksudnya adalah Pancasila itu mengajarkan kita nilai-nilai persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Kita tahu sih Indonesia ini kan terdiri dari sekitar tiga puluh tiga puluh enam provinsi ya atau atau lima dua puluh saya lupa ya pokoknya tuh dari Sabang sampai Merauke kan banyak sekali ras yang berbeda ada ras Batak ras Sunda ras Jawa ras ras yang ada di Makassar ya lupa namanya suku yang di Ternate itu juga itu kan jelas persatuan kesatuan yang berbeda tuh dan semisal ya orang Jawa itu menikah dengan orang Ternate otomatis si ya orang Jawa yang seorang laki-laki ini perlu menyiapkan suatu uh, mahar dan mahar yang sedikit lebih tinggi dan juga siap menanggung acara seperti pesta karena kita bisa melihat pada zaman era kerajaan yang ada di Sulawesi, Makassar itu, mereka suka melakukan pesta-pesta dan ini menjadi ciri uh, yang melekat sampai zaman sekarang dan mau tidak mau kita sebagai Uh, orang Jawa yang mungkin memiliki keperluan dengan orang sana, orang Makassar, otomatis kita harus menghormati adat tersebut. Berlaku juga mungkin juga untuk orang Makassar yang menikah orang Jawa yang otomatis juga harus menghormati adat istiadat yang ada di Jawa seperti itu. Kedua ini adalah membentuk identitas nasional yang kuat. Pancasila itu menjadi dasar identitas nasional Indonesia yang kuat. Hal ini karena Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, kebersamaan, gotong royong. Sehingga dapat membentuk kesadaran kebangsaan yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Kita bisa ambil contoh kalau saya eh, setiap 17 Agustus kita merayakan hari-hari uh, kemerdekaan kita karena sebelum 17 Agustus kan itu ada suatu perayaan ya. Kita menghias komplek kita uh, sebagai apa ya? simbol memperingati 17 Agustus. Ada juga mungkin lomba 17 Agustus yang diselenggarakan di uh, sarana pendidikan atau mungkin di sektor uh, kantor ya. Pasti ada itu. Nah, ini merupakan suatu perwujudan dari kita tuh memiliki identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Itu tertanam kuat sekali di dalam uh, jiwa raga kita seperti itu, seperti sudah settingan pabrik. Kita juga uh, Pancasila sudah memberikan persamaan hak dan dan juga kesempatan yang sama. Jadi mengajarkan kita tuh nilai-nilai keadilan dan juga menyamaratakan hak. Sehingga kita tuh dapat mewujudkan persamaan hak dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Contohnya adalah, ya tadi itu, tiket kereta. Tiket kereta itu tidak memandang bulu tentang mau rasmu Jawa, Sunda, Bata, atau mungkin kamu tinggimu cuma 160 cm, tinggimu 175 cm, semuanya sama rata kartu antrian itu memberikan kita penyamaan rataan hak ya ini nomor satu ya maju nomor satu nomor dua maju nomor dua seperti itu nah ini jelas mengambil dari lima sila pancasila tadi ya ini pertama adanya ketuhanan yang maha esa yaitu menunjukkan bahwa Pancasila itu mengakui dan menghormati berbagai negara dan kepercayaan yang ada di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan dan keberagaman ya ini dengan mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan ini maka pancasila itu dapat menjadi asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena tidak membeda-bedakan seperti karena tidak membedakan membeda dan oh eh karena tidak menyamaratakan agamanya itu harus satu untuk bisa ada di kancah uh, kancah uh, pemerintahan seperti itu atau mungkin kancah kepemimpinan karena negara kita mengakui tentang ketuhanan yang maha esa. Kedua itu ada kemanusiaan yang adil berhadap, yaitu dalam konteks persatuan kesatuan bangsa. Kita kedua ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia sehingga semua warga negara merasa diakui dan dihargai serta tidak ada diskriminasi yang merupakan salah satu kelompok. Jelas, sila kedua ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan hak asasi manusia. Semua warga negara harus diperlakukan secara adil, tanpa pandang bulu, dan harus memperhatikan, memperlihatkan sikap beradab dalam segala aspek kehidupan. Hal ini bisa lihat dari adanya kesat uh, meratanya pembangunan, dimulai dari adanya pembangunan jalan tol, jalan tol Jakarta, Jakarta sampai Surabaya, dan juga ada kereta cepat bandung, bandung Jakarta atau mungkin juga pembangunan pembangunan jalan yang ada di kabupaten-kabupaten terpelosok di Indonesia. Contohnya adalah uh, di Kudus sendiri itu adalah karena terlalu sentris di di kabup, kecamatan kota ya. Lalu ke pihak kepolisian Kudus itu memindahkan kantor pusatnya di daerah Jekulo. Jekulo ini merupakan daerah paling ujung Kudus yang bagian timur ya berbatasan dengan Pati. Harapannya adalah memberikan keadilan bagi manusia yang keadilan bagi masyarakat uh, Kudus yang ada di bagian timur Pati untuk mengurus SIM itu dimudahkan karena uh, jalan Kudus Pati itu di Jalan Juklo itu merupakan jalan utama untuk ke Surabaya seperti itu. Harapannya dimudahkan dan didekatkan dengan pihak keamanan seperti itu. Ada juga yang ini Persatuan Indonesia ya ini Pancasila itu menekankan bahwa keberagaman dalam segala aspek kehidupan itu harus dipertahankan dan dihargai sebagai suatu kekayaan yang harus dijaga. Maksudnya adalah Pancasila itu dapat menjadi asas yang kuat bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ya kita tidak bisa kita tidak bisa mengambil contoh yang lainnya. Jadi itu adalah uh, kita saling bahu membahu dalam uh, Adanya bencana di bencana di tempat lainnya, kita saling bahu-membahu. Seperti mungkin dulu ada bencana di Lombok, uh, tsunami itu uh, tim relawan tuh datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut saya, itu melakukan suatu perwujudan dari persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, yaitu keberagaman, dan juga saling bahu-membahu untuk uh, menghargai suatu kekayaan yang perlu kita jaga. ya Ini adalah persahabatan. Keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusyawatan perwakilan. Ya, ini adalah suatu keputusan yang diambil harus didasarkan pada kebijaksanaan yang dihasilkan dari musyawarah atau perwakilan rakyat. Dengan demikian tuh Pancasila mengajarkan pentingnya, pengambilan keputusan yang melibatkan semua warga negara sehingga seluruh warga negara itu merasa terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil contohnya adalah pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 jadi bagi kalian yang punya hak pilih jangan lupa untuk coblos bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Seperti itu dan juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini itu mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara. Ya ini menekankan pentingnya untuk pembangunan yang merata dan tidak mihak pada kelompok tertentu saja, sehingga seluruh warga negara itu dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Kita bisa lihat bahwa contohnya itu ada uh, Indomaret, yang sebar Indomaret dan atau gerai besar yang di banyak kabupaten juga ada pembangunan infrastruktur yang mulai membaik seperti pembangunan jalan tol agar 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 jalan lebih lancar seperti itu pengembangan satu dari keadilan yang disenggarkan oleh pemerintah nah uh, dari tadi kita pasti membahas tentang lima sila itu ya kenapa lima sila itu punya kesamaan ya karena jelas ya lima sila pancasila itu dapat menjadi jati diri ideologi dan filsafat negara karena menjadi pedoman dan musib dasar mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sementara itu pancasila itu sebagai asas dan kesatuan mencerminkan upaya untuk menjaga ketu keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengakui dan menghormati keagamaan yang ada. Sejalan sekali dengan lima sila pancasila ini ketua yang maha esa, kemajuan yang tidak persatuan Indonesia. Dan setelah keempat dan setelah kelima tiba-tiba lupa. Nah, itu adalah penghujung dari saat ke-17 dan sekarang kita sampai di saat 18 ya ini selesai. Itu merupakan uh, mengapa Pancasila sudah menjadi fungsi kehidupan di Indonesia seperti itu. Baik, uh, saya Naluswan Impang menyelesaikan menyelesaikan tentang presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, saya membuka satu tema pertanyaan. Pertama saya mohon maaf karena saya seperti membacakan dogen dan mungkin bagi kalian agak kontra, mungkin uh, saya mohon maafnya dan uh, mungkin bisa saling diskusi atau sebagainya seperti itu. Terima kasih. Oke, okay. ada yang pertanyaan nih? ya? Uh, boleh nanya nggak? Boleh ada... boleh 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 silakan. Uh, aku mau nanya tentang jati. Ini menyangkut mungkin jati diri mungkin termasuk ya. Nah gimana caranya kita mempertahankan jati diri kita sebagai uh, warga negara Indonesia kan? Indonesia sendiri kan menganut yang namanya Pancasila, kan Terus, kalaupun kita misalkan Kita ke luar negeri nih Keluar negeri dengan jangka waktu yang lama banget Pasti ada di suatu saat tuh Kita bisa ke doktrin yang namanya uh, Ideologis mereka Terus beberapa Gagasan pokok mereka Pasti mungkin uh, diantara beberapa gagasan tersebut pasti kita ke doktrin yang sesuatu hal yang ada di negara mereka. Ya gimana caranya kita mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu. Itu pertanyaan aku. Oke. Mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ya. Iya banyak kita tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya karena kita bisa melihat tentang uh, uh, internet itu sudah memberikan doktrin-doktrin yang luar biasa kita bisa melihat di media Twitter, Facebook, Instagram atau bahkan YouTube ya kita bisa menimbang banyak sekali ideologi yang tersebar jadi bagaimana caranya adalah jelas kita eh, ini tergantung <laughs> Astaga maaf. maaf 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 saya jadi ingat video-video lucu orang yang ngomong kayak gitu di maksudnya kita adalah uh, apa ya jelas tergantung pribadinya masing-masing ya saya hanya dapat memberikan saran ya ini kita harus dapat mempelajari dan memahami sejarah kita sebagai bangsa indonesia sendiri ya ini kita uh, mengetahui sejarah bangsa indonesia itu seperti apa dan Kenapa kita tuh, kenapa negara kita tuh menjunjung tinggi namanya tuh gotong royong kebersamaan dan kejujuran, bukan bukan kapitalisme atau mungkin dekaktorisme. Dan juga uh, kita juga uh, mempelajari mengenai kenapa kita kenapa Pancasila sendiri sebagai ideologi itu menganut tentang persatuan dan kesatuan bukan ego-ego seperti itu. Jadi apabila kita tanya bagaimana cara kita mempertahankan jadi diri sebagai warga negara itu mungkin akan sama dengan pertanyaan bagaimana cara kita menjaga iman kita dari hal-hal negatif di internet. Jelas pertama adalah menambah wawasan dan juga uh, mem, dan juga memiliki pengetahuan mengenai uh, ideologi apa yang sedang kita baca ya. Contohnya seperti itu. Ini hampir sama dengan kepercayaan yang kita anut menurut saya ideologi hampir seperti kepercayaan jadi itu menurut saya seperti itu tadi ya ini adalah uh, mindset atau pola pikir mempelajarinya mempelajari ideologi tersebut ideologi tersebut dan membandingkannya dengan ideologi uh, Pancasila, apakah uh, saudari tidak setuju dengan hal tersebut? Karena saya ini topiknya luas ya karena jadi diri kita itu sebagai warga negara jelas terpengaruh oleh preferensi kita sebagai warga negara sendiri ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan harus seperti ini. Yaitu kamu harus kayak gini. Kalau kamu pengen tetap Indonesia, kamu harus belajar ideologi ini terus ya. Tidak tidak bisa itu. Jadi hmm. memang di pola pikirnya ini. Gimana kamu merasa tetap kamu tuh cinta Indonesia itu bagaimana ya. Karena kita kan bisa melihat nih. Misalnya BJ Habibie. eh maaf almarhumah BJ Habibie. Itu dia orang pintar itu. Orang pintar. Bisa membuat pesawat di Jerman, apabila pola pikirnya itu tidak nasionalisme, jelas dia akan mungkin melakukan uh, separatis dan lebih memihak kepada Jerman. Seperti itu, jadi ini memang jelas tergantung pola pikir pribadi dalam memahami ideologi Pancasila itu sendiri. Seperti itu, hmm, iya sih, aku juga setuju dari mindset dan pola pikir masing-masing ya kan walaupun BJ Habibie sendiri kan uh, enggak maksudnya lebih ke Indonesia enggak mau uh, BJ Habibie ada di Indonesia walaupun kayak mungkin kalau kata orang-orang ataupun beberapa beberapa uh, menganggap bahwa uh, BJ Habibie itu terlalu pintar dan ada maksud tertentu juga gitu kan dari hal-hal yang dia punya dan kelebihannya jadi kayak dibuang sama uh, bangsa Indonesia sendiri dan uh, aku juga kayak apa ya kayak beja Habibie sampai bisa menghargai dan dia mengakui kalau di itu kebangsaannya itu Indonesia walaupun dia juga kebangsaan dita pernah ditawarin kayak kamu mau nggak jadi warga negara Jerman apa Belanda ya lupa, uh, lupa aku. Nah dia ditawarin seperti itu dia menolak karena di jati diri dia sendiri tuh ya ada di Indonesia gitu. Jadi aku setuju sih emang dari mindset dan pola pikiran dari masing-masing sendiri itulah. Hmm, udah cukup sih uh, dari uh, kamu jawab itu karena emang dari dasarnya kita sendiri juga kalau mau pertahankan yang namanya jati diri sebagai bangsa Indonesia itu kan berat, berarti emang dari pola pikir masing-masing seperti itu, makasih uh. ya untuk jawabannya oke okay, sama-sama jadi itulah satu pertanyaan dari saudari Saidah apakah ada yang ingin bertanyakan atau mungkin berdiskusi lagi mengenai kenapa Pancasila itu melupakan eh uh, Merupakan suatu hal yang sangat balance untuk negara, masyarakat, dan sangat meng, sangat menghargai uh, ideologi lain, tuh tidak seperti ideologi yang egosentris seperti liberalisme, komunisme, fasisme, ismaisme itu yang lain seperti itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? boleh sambil ditunjuk ini ditunjuk ya temennya Udah ditunjuk mm -mm. wow mm -mm. kenalha kan tadi sudah mengajukan pertanyaan boleh dikasih eh, dimintai pendapat temennya oh -oh. saya minta pendapat dari teman sekelas saya yaitu William Abdul Rashid Ya. ya. Saya boleh minta pendapat Anda mengenai mengapa bacaan uh, ini dapat jadi sebagai geologi paling balance di dunia ini ya dan seperti itu. Menurut Anda mengapa ya? Uh, bentar ya. Mungkin. Gimana ya jelasinnya ya. Hmm. Mungkin karena nilai-nilainya lebih bagi manusia itu bagi kita semua dan saling melengkapi untuk satu sama lain Pancasila kan juga sebagai apa kan gimana ya terdiri dari lima sila yaitu ketuhanan yang maha esa dan yang lainnya uh, arti dan makna dalam uh, dalam Pancasila itu saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan suatu ideologi yang seimbang dan harmonis. Kalau oh. menurut, menurut saya seperti itu. Ya saya juga mendapatkan. karena uh, penyusunan Pancasila kalau kita lihat dari jejak historisnya kan disesuai ini ya terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ya waktu sidang PPKI yang mana itu sudah ada sejak sejak kita buat BPUPKI. Jadi menurut saya itu karena pada sidang tersebut adalah Indonesia ini merupakan negara yang sangat beragam dan juga banyak sekali tokoh-tokoh dari seluruh daerah yang menurut daerah yang datang ke sidang sebut jadi otomatis bisa dikatakan Balance karena keberagaman dari negara kita sendiri jadi hal itu jelas akan membangun akan saling berkaitan dengan nilai-nilai ya, yang sudah disusun dan juga disetujui oleh uh, pendiri bangsa jadi ya betul ya seperti itu. masih ada satu lagi tempat terakhir ada yang mau bertanya lagi silakan berdiskusi lagi boleh sepertinya sulit ya jadi saya akan memberikan penutup ya menurut saya ini Pancasila bisa dikatakan balance juga ya tapi dalam proses pelaksanaannya Pancasila ini masih belum bisa rata ya sejak kita merdeka 1945 menurut saya Pancasila ini masih belum bisa memberikan nilai nilai yang sesuai dengan sila tersebut karena uh, menimbang dari segi historis tetap terjadi juga ada Uh, peperangan paham-paham keagamaan dan juga uh, keberis, keberagaman yang terlalu majemuk ini menimbulkan uh, egosentris terhadap satu ras yang ada di Pulau Jawa itu sendiri karena uh, saking terlalu beragamnya dan juga terlalu luasnya. Jadi benar Pancasanya dari ideologi yang baik cuma dalam pengaplikasiannya terhadap penegara ini masih agak sangat kurang. Tapi menurut saya Pancasila ini dapat dapat bertahan di era internet yang semakin gila sama ini. Menurut saya Pancasila dapat saling bertahan. Dan ini juga masih terpengaruh dengan pola pikir saja ya. Karena apabila seorang uh, manusia ini pola pikirnya ini tidak memahami secara betul otomatis dia akan terdistorsi dan otomatis akan menjadi plan plan dalam bernegara atau mungkin dalam kehidupan dan itu menjadi penutup saya mengenai mengapa Pancasila itu menjadi fungsi kehidupan yang sangat luar biasa ini seperti ceramah sholat ibadah Jumat atau mungkin ceramah Pancasila jadi Uh, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya Anal Syarif Bang, izin pamit undur diri. Terima kasih untuk Ibu Nur Asana yang sudah memberikan saya tempat dan waktu yang dipersilakan. Saya undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, okay, terima kasih Anal Cukup menarik ya. Um, oh ya, yeah, ini udah terlihat ya. Oh, Oke, okay, saya belum share screen ternyata tuh, keren jadi emang kalau berbicara tentang Pancasila kan, uh, dia emang cakupannya luas kan. Dan uh, itu ngomongin tentang kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan hal-hal yang ada di kehidupan kita. Nah ini saya share screen dulu. Ini terlihat nggak, Pren? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke. Okay. Nah, kita sedikit uh, mengulas yang mungkin belum sempat dijelaskan oleh Anal Hak ya, tapi kita sambil diskusi bareng-bareng ya, friend ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang fungsi dan keduduk, kedudukan Pancasila tuh kan. Nah, di sini Pancasila itu kan disebut sebagai pegangan hidup ya, pedoman hidup atau uh, aturan yang bisa kita jadikan pegangan atau serepan ketika kita menjalani hidup. Karena kan kita nggak bisa ya, friend ya. Hidup itu ya udah terlalu bebas gitu ya, sesuka-suka kita gitu. Karena yang terlalu bebas ya atau yang tidak ada aturan sama sekali itu akan mengakibatkan kita tersesat kayak gitu ya. Jadi kita perlu adanya petunjuk, perlu adanya arahan ya, biar enggak kepada mana kayak gitu kan. Karena kan namanya pikiran orang kan ya, uh, apa yang baik, apa yang buruk ya. Kalau itu tidak di Tuliskan atau tidak ada aturannya, itu akan beda-beda. Karena ya, balik lagi ke dalam pemikiran orang ya, atau masyarakat, atau jati diri manusia, kayak gitu kan beda-beda kan ya. Pemikiran eh, manusia itu kan beda-beda kayak gitu, jadi perlu adanya satu rumusan atau satu hal ya, satu pegangan hidup yang membuat kita tuh sejalan gitu ya, satu kesatuan ya sejalan. Nah, di sini ya. Uh, pandangan hidup itu bisa dikatakan sebagai seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya kayak gitu, keren ya. Jadi uh, ada hal-hal ya yang diyakini kebenarannya. Jadi udah kayak pakem gitu ya. Ini nggak oh, mau ya. Oke. Okay. Oh. Nah, jadi bisa diyakini kebenarannya kayak gitu, keren ya. Jadi sifatnya dia berupa kebenaran nah atau sebuah kebaikan nah oke okay. atau dia juga bisa sebuah keindahan dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkannya ya nah jadi di dalam sebuah Pancasila itu sebenarnya juga ada tekad ya ada visi misi ya ada target yang ingin dicapai ya karena kita kan juga ya friend, ya kalau dalam hidup nggak punya target atau nggak punya tujuan hidup. Ya, kita tuh akan kayak gimana ya? Ya udah jalanin hidup ini aja tanpa ada sesuatu yang membuat kita terpacu kayak gitu kan. Nah, jadi perlu memang adanya sebuah target, sebuah impian. Jadi kalian kalau uh, sekarang tuh ya memiliki impian apapun itu, ya emang harus ya. Kita tuh harus memiliki impian ya. Entah seberapa tingginya impian itu, ya kita emang harus memilikinya kayak gitu ya. Karena itu adalah hal untuk Uh, penyemangat kita ya, dalam menjalani kehidupan. Nah, terus kan ada juga tuh, ya, kata-kata yang mengatakan tuh, ya, kita tuh harus punya mimpi yang tingkat impiannya, ya, atau tingkat ketinggian dari mimpinya itu yang paling atas, kayak gitu, Fran, ya. Ibaratkan gini, uh, mungkin impian kalian hmm, ini, ya, jadi seorang apa, ya, hmm, kalau kalian mungkin. Dalam bidang ini, ya, teknik gitu kan. Misalnya, kalian pengen jadi... Hmm, apa ya, berhubungan dengan teknik, kan? Misalnya, ini deh, uh, seniman aja deh, ya. Misalnya, kayak gini, uh, kalian tuh sebenarnya cuman pengen jadi seorang seniman, kayak gitu kan, seorang seniman yang mungkin sukses memiliki galeri dan sebagainya, mungkin kayak gitu kan, nah sebenarnya kalau dalam sebuah impian kalian jangan berfokus pada yang itu aja gitu kalian bisa meningkatkan impian kalian gitu misalnya uh, lebih terkenal seluruh dunia kayak gitu ya jadi sah sah aja kalian memimpikan hal yang benar benar tinggi ya atau bisa kita gini deh jabatan yang kayak presiden gitu ya itu kan kayaknya terlalu tidak mungkin mungkin ya untuk kita kayak gitu kan tapi nggak apa apa itu impian ya kalian harus um, mimpi setinggi mungkin karena ketika jatuh ya um, maksudnya impian itu ketika nggak terwujud ya terwujud nggak terwujudnya paling satu tingkat atau dua tingkatnya gitu kan jadi nggak terlalu rendah banget gitu ya nggak terwujudnya jadi misalkan nih oke okay, aku tuh punya impian jadi presiden gitu ya ya setidaknya kalau nggak jadi presiden bisa jadi DPR-nya atau jadi uh, wakilnya atau jadi apanya gitu pokoknya di satu tingkat jadi nggak nggak ini friend, ya nggak terlalu jatuh kayak gitu ya Nah, maka kenapa impian tuh memang harus setinggi mungkin kayak gitu ya. Boleh karena yang memiliki impian itu ya kita. Jadi kita bisa ngapain aja dalam impian kita atau impian kita ya gitu. Nah, kemudian ya Pancasila sebagai dasar negara ya. Ini adalah seperangkat nilai yang ditetapkan sebagai dasar. Nah, bagi berdirinya suatu bangsa Nah, jadi eh kenapa sih Pancasila itu penting banget? Itu adalah dasar, friend ya, dalam eh, berdirinya suatu bangsa. Terus nilai-nilai yang ada di Pancasila itu kan ada lima kan ya. Ada lima butir, sebenarnya itu juga sesuai dengan ajaran agama kita. Kayak gitu ya, dari yang ketuhanan sampai yang terakhir ya. Itu eh, ada kesesuaian dengan ajaran agama kita gitu jadi emang udah ini banget udah oke okay banget itu dasar negara kita e, dari pancasila. Nah kemudian dia juga berupa tujuan ya tujuan negara. Nah dia e, pancasila ini adalah seperangkat nilai ya. Sebagai dasar bagi tujuan negara. Jadi apa sih tujuannya? Nah kembali lagi nih ya. Kepada yang tadi sudah dijelaskan. Kalau kita tuh harus punya impian. Punya target. Punya tujuan. Nah begitu pun juga suatu bangsa ya. Uh, suatu bangsa itu juga harus memiliki tujuan friend ya. Jadi biar ada sesuatu hal. Yang bisa tergapai gitu. Kayak. Uh, ada sesuatu hal yang membuat kita semangat gitu ya. Jadi harus ada tujuannya juga kayak gitu. Nah kemudian ada penyelenggara atau pengelola negara ya. Nah penyelenggaraan pengelolaan. Nah ini juga penting nih. Karena kan dalam penyelenggaraan pengelola negara, jika tidak di hmm, jika tidak diiringi dengan aturan yang baik ya, tidak ada tidak adanya hal-hal yang menjadi dasar itu juga akan mempersulit kayak gitu ya, mempersulit kita dalam mm, menentukan oh mana nih baiknya, oh mana nih buruknya kayak gitu. Nah berikutnya juga nih, dia juga sebagai tolok ukur atau norma ya. Nah norma ini kan berarti aturan ya, friend ya, aturan. Nah perlu banget ini sebuah aturan ya uh, di dalam kehidupan kita khususnya ketika kita menjadi sebuah bangka, bangsa kayak gitu kan. Nah, jadi perlu banget ya sebagai tolak ukur atau norma kayak gitu. Oke, okay, berikutnya nih. Nah, ini kalau kita mau bandingin ya, mau mengilustrasi mengilustrasikan sebuah negara kan. Sebuah negara dan Pancasila itu bisa kita lihat seperti bangunan ini, Friend, ya. Kalau kita bikin rumah kan ini kan ada atapnya, ya, ada... Uh, ini tiang-tiangnya lah, ya, ada dindingnya. Nah, sebenarnya rumah ini, ya, rumah ini itu adalah sebuah negara Indonesia, ya. Nah, kalau Pancasila ini ada di bagian bawah, ini kan lantai, ya, friend, ya. Kalau di rumah bagian bawah itu lantai. Nah, lantai ini adalah dasar, ya. Nah, kalau kita mau membangun sebuah rumah, ya, pastinya kan harus ada tanah, ya, atau lantainya ya nggak mungkin dong kita mau bangun rumah ada lantai yang awang nanti ya kecuali uh, ini kali uh, bangunnya bangun rumahnya di apartemen cuman kan apartemen juga tetap butuh tanah kan di bawahnya ya jadi udah pasti butuh uh, dasar butuh tanah kayak gitu kan untuk membangun sebuah tempat nah jadi pancasila ya ini sebuah dasarnya, friend ya. Tanpa adanya pancasila kita nggak bisa bangun negara kayak gitu ya. Bangun sebuah negara Indonesia kayak gitu. Nah, negara Indonesia yang maju ya, yang adil dan makmur. Nah, jadi butuh banget pancasila ini. Oke. Okay. Nah berikutnya nih. Arti pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, uh, oh ini udah nih sore. Nah yang ini nih. Jadi Konsekuensi dari Pancasila sebagai dasar negara ya namanya juga sesuatu hal ya friend ya pasti ada konsekuensinya. Nah, biasanya konsekuensinya ini bisa berarti pelaksanaan negara seharusnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila ya nah jadi pelaksanaannya tuh harus berdasarkan nilai-nilai cuman kalau dalam uh, kehidupan sehari-hari atau penerapannya di lapangan kadang-kadang kita suka ini ya suka melenceng suka menyimpang nggak bisa mengikuti nilai-nilai Pancasila kayak gitu kan masih ada hal yang kurang-kurang yang belum bisa kita terapkan nah ini adalah uh, konsekuensinya atau hal yang masih perlu kita benahi lagi ya Nah, jadi, perlu banget nih untuk kita, gimana sih caranya biar uh, kita tuh bisa nih ya, mengikuti pedoman-pedoman yang sudah ada da, dan mm, sesuai dengan jalurnya, sehingga kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini ya, atau menjalani uh, kehidupan sebagai bangsa negara. Ya, nah, selanjutnya, jika terjadi penyimpangan, nah, gimana nih caranya kalau terjadi penyimpangan? Jadi artinya apabila pengelola negara yang melenceng dari nilai Pancasila, maka harus dilakukan koreksi ya agar bangunan nah jadi harus dilakukan koreksi kayak gitu ya friend ya jadi gimana nih koreksi itu bisa berupa kayak introspeksi diri ya bisa berupa e, cari tahu nih kira-kira banyak salahnya tuh di mana atau hal-hal yang kurangnya tuh di mana ya nah koreksi ini bertujuan agar nih bangunan dan pengelolaan negara kembali bertumpuk pada dasar negara yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan nah jadi, koreksi ini sangat penting, Ren. Ya, ya, sama lah, kayak kalian, ya, kalian hidup di eh, selama ini, kan, ketika apa ya, hmm, pastinya kita sebagai bangsa atau sebagai diri kita lah, ya, sebagai jati diri kita sendiri, gitu kan pastinya ada sesuatu yang membuat kita tuh uh, salah gitu ya. Maksudnya kita pernah melakukan sebuah kesalahan ya atau sesuatu yang mungkin belum bisa kita penuhi kayak gitu kan. Nah, perlu adanya kritik dari seseorang ya atau ke, atau perlu adanya introspeksi diri ya pada diri kita sendiri kayak gitu. Biar kenapa? Biar kita bisa jalan lagi ya, bisa uh, masuk di Uh, aturan yang memang sudah berlaku kayak gitu ya yang udah ada pedoman yang udah kita pegang selama ini kayak gitu jadi nggak uh, apa-apa friend kritik ya sebuah saran ya uh, itu benar-benar membantu untuk mengembangkan diri kita ya. Jadi ketika ada yang mengkritik, ada yang memberi kita saran, itu memang harus banget kita terima ya. Kita terima dan kita pikirkan lagi gimana sih biar baik ke depannya, biar lebih oke okay ke depannya kayak gitu ya. Nah, jadi penting banget ini sebuah koreksi ya dalam diri kita perlu ya. Nah, apalagi kalau kalian bisa mengoreksi diri sendiri kayak gitu kan. Aduh, aku nih selama ini gimana ya? Atau selama ini masih ada salah atau gimana gitu kan. Nah, itu boleh saling uh, mengoreksi diri sendiri. Itu lebih baik gitu ya. Jadi, sebelum berbicara tentang negara kan ya, alangkah baiknya juga kita bisa berbicara tentang diri kita sendiri nih ya. Gimana, kita udah baik belum nih ya? Kayak gitu kan. Nah, kayak gini nih kalian juga bisa menerapkan misalnya nih ya ketika uh, akan tidur ya, akan tidur gitu. Kalian bisa sambil ini sambil ingat-ingat lagi kira-kira apa yang udah dilakukan hari ini, apa yang salah kayak gitu ya. Apa yang salah atau apa yang belum tercapai atau apa yang masih kurang-kurang gitu. Nah, itu bisa kalian uh, amati sendiri, kalian hayati agar Esok harinya, esok hari yang baru itu akan menjadi hari yang lebih baik lagi, dan hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi tidak akan terulang. Kayak gitu, jadi uh, it's okay ya apa-apa. Kayak gitu ya, uh, kita harus banget emang introspeksi diri, uh, mendapat kritik. Kayak gitu, Fred. Ya, nah, biar penyimpangan ini ya tidak terjadi secara berlarut-larut, kayak gitu ya, karena udah lumrah sih, ya udah lumrah manusia itu berbuat salah itu udah pasti ya, nah karena ya emang manusia itu nggak luput dari kesalahan kayak gitu. Oke, okay. nah berikutnya pancasila sebagai sumber hukum ya. Nah pancasila itu juga bisa sebagai sumber hukum, ren. Ya kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kan balik lagi ya tadi pancasila sebuah dasar ya, sebuah dasar dan sebuah aturan. Nah berarti uh, hukum ya hukum itu juga mengacu pada Pancasila kayak gitu ya jadi nggak boleh nih menyimpang dari Pancasila kayak gitu jadi emang udah dasarnya atau referensinya dari Pancasila jadi kalau mau membuat hukum-hukum ya kan negara kita membuat hukum itu pastinya dilihat dulu apakah ini sesuai dengan Pancasila atau tidak ya karena Pancasila adalah hal pertama ya atau dasar dari terbentuknya negara kita. Nah, kayak gini nih, negara modern dijalankan atas dasar hukum ya. Nah, pasti sih walaupun ada yang bilang nih eh uh, apa tuh? hukum ya dibuat untuk dilanggar. Wah, ini pernah dengar enggak kata-kata kayak gitu, friend? Atau aturan itu dibuat untuk dilanggar. Pernah dengar nggak? Gimana menurut kalian pendapat soal itu? Pernah dengar? Pernah, Bu. Uh -uh. Gimana menurut kalian soal kata-kata itu? Gimana ya, kalau menurut saya sepertinya, kalau yang seperti uh, itu agak menyim, agak melenceng ya, apalagi uh, untuk nggak mengikuti hukum ya. Nanti kalau kalian nggak ngikutin hukum yang ada di negara masing-masing apalagi ini kan di Indonesia gitu kan uh, itu bakalan luntur nilai-nilai-nilai Pancasila uh, di dalam diri kita sendiri kalau menurut saya sih seperti itu ya Bu ya. Iya yeah. oke okay. sebenarnya benar banget ya. Uh, mungkin kata-kata itu keluar dari meme-meme uh, -me 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 atau orang yang merasa, waduh hukum ini nggak ada atau apa gitu ya, atau ke -ke keluar dari rasa kekecewaan kayak gitu kan. Nah, tapi hal itu sebenarnya tidak uh, ini ya, friend, ya tidak baik kayak gitu kan. Ketika aturan dibuat itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk agar ya kita ini lebih disiplin lagi, lebih uh, taat lagi. Tapi kok dipikir-pikir ya, kalau ini kita hmm, negara kita emang lebih agak bebas gitu ya. Dibandingkan kalau kita lihat di negara lain kan, di negara lain kayak misalkan di Jepang kayak gitu kan. Dia benar-benar taat gitu ya, taat aturan. Bahkan kalau kita jalan-jalan di sana tuh ya, bisa enggak ada gitu. Misalkan kan kalau kita jalan-jalan di sana terus kita taruh lah dompet kita atau dompet kita jatuh gitu kan ya. Itu juga enggak bahkan ada yang ngambil gitu loh. Enggak kayak mungkin di sini gitu ya. Uh, HP atau dompet ditaruh sebentar di meja aja, kita meleng sedikit aja udah lenyap kayak gitu kan. Nah berarti kan kita bisa melihat gimana sih aturan mereka itu uh, benar-benar uh, apa ya? Aturan mereka tuh benar-benar, mereka tuh benar-benar ketat kayak gitu dan mereka tuh benar-benar hmm, ketat aturan kayak gitu, friend. Ya, cuman sayangnya kalau kita lihat ya di sana mungkin aturan itu benar-benar di ini ya benar-benar ditaati terus mereka juga kan kayak sopan-sopan ya kalau orang luar uh, negeri yang negara-negara maju gitu kan mereka sopan-sopan ya friend ya jadi kalau uh, salam menunjukkan kalau lagi salam gitu kan mereka menundukkan kepala sopan-sopan semuanya kayak gitu kan cuman uh, sebenarnya nggak berbeda sama negara kita cuman kalau kita lihat ya di sana itu juga angka bunuh dirinya itu juga tinggi kayak gitu. Nah, gimana tuh ya kalau kayak gitu tuh? Menurut kalian apa yang salah di situ? Padahal di sana negaranya tuh negara yang sopan ya, negara yang benar-benar eh uh, taat ya, disiplin gitu. Tapi ternyata angka bunuh dirinya ren uh, tinggi gitu ya dibandingkan negara kita ya. Nah, gimana menurut kalian kalau soal itu, Pren? Ada yang mau berkomentar, nggak? Mungkin yang pernah dengar nih, ya, uh, nggak cuma di Jepang, ya. Mungkin di negara lain yang tingkat uh, bunuh dirinya tuh tinggi gitu. Gimana menurut kalian? Apa yang salah di situ, atau gimana sih analisis kalian? Kalau kalau menurut saya, ya Bu. Jepang kan hmm. uh, merupakan negara yang masih, iya, lebih ke tekanan sosial, tekanan sosial di sana, di sana tuh eh senioritas itu sangat tinggi jadi dan juga itu kalau misal kita punya prestasi atau tanggung jawab kita itu di dalam kelompok itu dinilai kecil itu menimbulkan tekanan sosial yang sangat tinggi ya dan juga paket dan juga itu berpengaruh juga di dalam masalah pekerjaan ya. di Jepang ini misal kita tidak dapat pekerjaan yang 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 standarnya orang-orang Jepang itu kita merasakan tekanan sosial sangat tinggi dan juga itu um, tidak dapat dan juga itu uh, tekanan sosial yang kita alami itu tidak bisa kita uh, beri kita bisa komunikasikan kepada orang karena orang Jepang ini uh, cenderung itu tidak menjerakan masalah pribadi mereka kepada orang lain bahkan keluarga ataupun mungkin teman dekat ya referensi ini saya ambil dari dokumenter-dokumenter uh, yang pernah saya tonton di YouTube. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Ana Hak ya. Iya, jadi kalau kita lihat memang ya kalau dari uh, apa? orang Jepang itu uh, memang tingkat sosialnya ya, memang uh, mereka tuh cukup mementingkan hal itu, Friend, ya. Jadi mereka tuh apa ya tingkat kemandiriannya memang sangat tinggi gitu ya nggak kayak di negara kita kayak gitu. Nah tapi satu hal yang sebenarnya kita lihat ya mungkin di sana eh, mungkin dari segi kesopanan ya kesopanan ada dari segi Kesedisiplinan juga ada dan semuanya tuh kayaknya ada. Cuman mungkin satu yang kurang itu kayak alat kayak gitu ya. Nah alat itu kan berkaitan dengan ilmu agama, dengan ketuhanan, ya. Nah itu mungkin yang uh, kurang gitu. Nah itu berbanding terbalik dengan bangsa kita ya kan ya. Kenapa sih pancasila itu uh, nempatin ketuhanan di nomor pertama ya, di paling pertama. Ya karena ini, friend ya. Nah itu pentingnya kayak gitu ya ketika uh, ilmu agama itu sudah tertanam di hati kita ya entah apapun itu agamanya ya karena semua ajaran agama itu sama-sama benar kayak gitu kan nah jadi di sini friend ya uh, Indonesia ya menempatkan Pancasila uh, dalam ketuhanan ya yang butir ketuhanannya di urutan pertama karena sebegitu pentingnya friend ya sebegitu pentingnya Eh, ahlak kayak gitu ya Ahlak atau hmm, ini kita ajaran agama kita itu sangat penting banget karena ketika kita tidak memiliki keyakinan pada Tuhan ya segala tekanan-tekanan itu akan membuat kita merasa wah nggak bisa nih hidup di dunia ini lebih lama lagi kayak gitu nah nah maka kenapa semua yang ada di pancasila itu udah sesuai banget ya udah sesuai banget dan benar-benar menjaga kita ya gimana kalau andainya ya kita tuh bukan negara yang terlalu mementingkan agama gitu ya, ya banyak yang ateis misalnya ya, nah itu bisa jadi ya, bisa jadi negara kita juga bisa seperti itu ya, e, tingkat bunuh diri sangat tinggi ya, nah bisa jadi seperti itu ya, cuman kan kalau di negara kita baiknya kita memang benar-benar ini ya, rata-rata mm, tuh eh uh, memiliki agama yang kuat kayak gitu ya dalam setiap individunya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu kita akan lebih cenderung oh enggak dulu nih jangan gitu ya karena enggak sesuai dengan ajaran agama kita. Mau se kuat apapun ya hanta la, la apa sorry uh, Mau sekuat apapun badainya kayak gitu kan Atau sekuat apapun rintangan dan hambatannya kita nggak akan ngelakuin hal itu ketika agama kita atau pedoman ya pedoman ketuhanan kita itu udah kuat banget. Nah itu pentingnya ya pentingnya dari ajaran agama kayak gitu, friend ya atau keyakinan kita kepada Tuhan kayak gitu ya. Nah terus kalau kita balik lagi nih ke hukum ya hukum pun juga kayak gitu, friend ya bahkan di eh uh, hukum pun juga ada aturan-aturan ya, aturan-aturan soal agama pun juga ada, ya kan? Nah, jadi Indonesia atau Pancasila ini sumbernya eh uh, dijadikan sumber hukum, ya. Nah, negara hukum ya bertumpu kepada nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya negara, ya. Nah, jadi memang ya negara hukum, kita kan juga negara hukum ya, friend ya, bertumpu kepada nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya negara. Kemudian dasar bagi Indonesia sebagai negara hukum adalah Pancasila. Nah, balik lagi ke Pancasila. Pokoknya apapun itu kembali lagi ke Pancasila karena Pancasila adalah sebuah dasar ya, sebuah dasar dari sebuah negara kayak gitu. Artinya nilai-nilai ketuhanan ya, kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini menjadi sumber hukum bagi seluruh tatanan hukum di Indonesia. Ah, jadi kalau kita lihat pastinya tuh ya, pastinya hukum tuh uh, acuannya ya ini, friend, ya, ya Pancasila. Nggak ada hukum yang di luar itu ya, di luar Pancasila itu, karena Pancasila itu emang udah melingkupi segala aspek ya, segala aspek aturan ya. Jadi hal umumnya lah kalau Pancasila itu. Oke, nah berikutnya nih. Uh, konsekuensi Pancasila sebagai dasar hukum ya. Jadi segala peraturan hukum itu harus dibuat ya atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Jadi nggak ada nih ya atau nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah karena memang ya sumbernya kan pancasila, friend, ya. Kalau misalkan ada hukum yang bertentangan dengan pancasila, wah itu pastinya tidak disetujui sih, kayak gitu, ya. Alihi kemarin sempat ada ini ya, friend ya, ada undang-undang uh, yang mungkin ada ada direvisi gitu ya, dan itu tidak sesuai. Nah itu banyak juga kan protesan atau uh, keberatan dari kita, kayak gitu ya. Nah. Selanjutnya nih, terdapat hubungan implikatif juga ya antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai hukum negara. Jadi mereka memiliki hubungan implikatif, jadi bisa diterapkan gitu ya. Jadi kalau Pancasila ya, Pancasila itu kan sebuah aturannya ya, aturan tertulis kayak gitu. Nah, dari hukumnya itu nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak mungkin dong melanggar hukum itu ya. Ya contohnya yang kecil-kecil aja deh. Contoh yang gampang-gampang aja kayak aturan lalu lintas ya kan. Kalau lampu merah ya berarti harus berhenti kan. Nah, kayak gitu-gitu itu adalah hal-hal uh, yang sudah diterapkan berdasarkan nilai Pancasila kayak gitu, friend. Ya. Karena kita kan nggak boleh ya uh, menyulitkan orang lain atau uh, apa tuh? membuat hak orang lain uh, mengambil hak orang lain ya. Karena kan kalau Lampu merah itu kan terus kita nyerobot kan, misalnya kayak gitu. Padahal kan harusnya yang jalan duluan yang lampunya hijau kayak gitu kan, yang bagian jalanannya hijau. Nah itu hak mereka untuk jalan. Ya kalau kita melanggar itu berarti kita sudah melanggar hak orang lain ya, hak orang lain. Sehingga nanti akan timbul sebuah hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi ini implikatif dan uh, sudah diterapkan di lapangan gitu, oke, nah kalau kita lihat di sini, Afran ya, ya, Pancasila itu payung bagi semua elemen bangsa. Nah kayak gini ya, ini adalah Pancasila, ya, ini yang melindungi kita dari segala, uh, ya, segala hal yang buruk-buruk ya. Nah ibaratkanlah hujan ini adalah bad ini ya, hal-hal uh, yang tidak kita inginkan, kayak gitu kan. Nah di sini ini pemerintah yang kucingnya ya. Terus ini ada tikus-tikusnya ini adalah rakyat kayak gitu kita. Jadi pemerintah ini memegang Pancasila ini sebagai dasarnya dan Pancasila ini melindungi kita kayak gitu, friend. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak, sobat? Ada? Oke, aman ya kayaknya ya. Oke, coba nih ya saya pengen dengar suaranya ini deh coba pengen tanya pendapatnya Haikal uh, ada nggak Haikal ada kalau kawa ada nggak kawa ada nggak nih kawa Wah, wow, mana nih? Hayo, kemana? Dicari enggak ada nih. Wildan, ada enggak Wildan? Wildan. Dimas. Ada. Dimas. Enggak ada juga. Ya, nah, halo, Bu. Oke, Dimas ada. Oke, Dimas. Nah, Dimas ya. Eh, uh, ini boleh ya saya tanya ya? Dimas? Iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, saya eh. jadi jelek tuh. Kenapa? Suara putus-putus di saya. Ah, suaranya putus-putus. Apakah di kalian juga, Friend? Mungkin jaringannya Dimas kali Bu yang jelek Bu. Soalnya di saya enggak enggak sih Bu. Aman ya? Oke, oh lagi gangguan Dimasnya. Oke, oke Dimas, nggak apa-apa deh. Mungkin bisa ini kali. Soalnya suara Dimas oke okay sih ya. eh uh, kalau menurut Dimas nih ya, kita kan tadi udah belajar tuh ya, udah belajar Pancasila ya sebagai dasar negara bahkan juga sebagai dasar hukum, tuh kan? Nah, kalau menurut Dimas ya, Uh, selain dia sebagai dasar ya sebagai dasar hukum ya pancasila kan mm, ini ya uh, apa memayungi semua elemen nah menurut Dimas apa nih ya elemen lain selain yang kita bahas tadi selain hukum ada lagi nggak yang bisa di inilah yang ada di kehidupan sehari-hari lah seka, uh, di dalam kehidupan sehari-hari Dimas gitu misalnya kira-kira apa lagi nih apa ya gimana? saya contohnya misal kayak gimana bu? Uh -uh. jadi kan gini ya uh, pancasila itu adalah sebuah dasar ya dari sebuah negara ya bahkan dijadikan sumber dari hukum ya. nah kalau dari implementasinya ya itu kayak um, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk taat uh, aturan lampu lalu lintas ya kan? nah agar kita tuh tidak ini orang lain ya tidak mengambil mm, hak orang lain nah itu kan juga ada kan sesuai dengan pancasila ya berkaitan dengan hak manusia nah menurut um, Dimas apa lagi nih selain hukum ya mungkin ada yang lain atau mungkin mau hukum lagi juga boleh mungkin ada contoh lain selain itu yang berkaitan dengan pancasila implementasinya yang kalau misalkan kayak di Indonesia harus eh setiap uh -uh. seseorang harus memiliki agama uh -uh. di dari silat satu yaitu keanam esa uh -uh. kan kalau di Indonesia kan uh, yang agama yang dikonfirmasi kan baru lima kayak uh -uh. Islam Kristen Buddha Hindu sama apa lagi apa yang saya lupa lagi uh -uh. pokoknya itu uh -uh. terus kalau misalkan kalau misalkan ada seseorang yang nggak beragama, mungkin bisa dibilang sebagai orang yang lawan Pancasila atau gimana. Kalau menurut saya sih, gitu Bu. Oke, jadi menurut Dimas, ini yang tidak beragama eh, menyimpang dari Pancasila, gitu. Iya, iya, oke. Wah, coba nih, menarik nih. Kita coba tanya yang lain kali ya. Bisa nggak ya eh, pernyataan Dimas itu dibenarkan? Kalau ada nggak? Kawa gak ada, salsa ada gak? Salsa iya, Bu. Nah, uh -uh. gimana ini, salsa? Menurut salsa bisa gak, tuh? Ya, pernyataan dari Dimas itu dibenarkan. Uh, yang seseorang harus memiliki agama gitu, ya, Bu. Mm -mm. Menurut saya sih Iya, gimana salsa? nya salsa agak kurang baik Bu katanya Oh oke okay. boleh nih yang lain ada yang mau jawab kira-kira bisa dibenarkan nggak ya menurut kalian gimana kalau menurut saya sih benar ya Bu ya karena di Indonesia sendiri kayak seperti membuat identitas seperti KTP itu kan harus mencantumkan agama gitu kan Bu ya. Kalaupun misalkan kita mempunyai kepercayaan seperti agnostik atau ateis seperti itu mau membuat KTP terus eh, mengajukan kalau diri kita ini sebagai ateis pasti tidak boleh sama yang buat KTP karena di Pancasila sendiri kan sila pertama ketuhanannya maha esa pasti uh, kita disuruh yang namanya menganut Tuhan mau agama apapun seperti Buddha Kristen Katolik Chu, Islam itu kan pasti mempunyai Tuhan masing-masing seperti itu bu. Oke oke terima kasih saya Iya jadi sebenarnya ya itu kan juga udah jelas ya friend ya. Sila pertama itu adalah sila ketuhanan, ya mana kita tuh harus uh, memeluk sebuah agama, ya, ya itu friend tujuannya ya tujuannya dari kita memeluk agama agar kita tuh hidup mm, lebih teratur, lebih taat gitu ya sehingga tidak ada tuh ya kasus-kasus seperti di luar negeri eh gitu kan eh uh, yang mungkin Uh, ini tingkat bunuh dirinya tinggi gitu atau ada hal lain lagi gitu kan Nah jadi penting banget sebuah agama ya betul jadi uh, ketika kita berada atau menjadi se menjadi bangsa Indonesia perlu banget ya uh, untuk memeluk sebuah agama gitu Oke okay, sip mantap terima kasih teman-teman ya Oke okay, ada pertanyaan lagi enggak nih sebelum kita mengakhiri mata kuliah hari ini ada? Enggak ada ya? Oke. Okay. Kalau enggak ada, saya absen dulu deh, ya. Halo, hmm. ini dari IF ya. Devin, Devin enggak ada ya? Devin. Nanti boleh dibantu ya, friend ya. Ada enggaknya boleh dijawabin nih. Devin enggak ada. Dimas ada ya tadi ya? Halo. Dimas ada. Halid Halid ada ya? Eh, Halid Musdar enggak ada ya, friend? Enggak ada. Oke. Alfiansyah kemana nih? Ada Alfi? Enggak ada ya? Oke. Alfiansyah enggak ada. Salman. Salman. Adik, ada bu. ya? Oke. Sharoni mana nih, friend? Enggak pernah datang, Sharoni. Oh, enggak tahu, Bu, kalau itu, Bu. Oke. Ya, ada yang belum kesebut? IF? aman ya. Oke, sekarang SI. SI ini ada Saida ya. Oke. Terus Udin, SI Udin, terus tinggal TI Anal Hak, Anal Hak ada Haikal. Haikal ada nggak, Ren? Ada ya, Haikal Waduh, ya. Ibu. Oke, Kawa ada juga ya. Salsa ada, Wildan ada. Oke, ada yang belum disebut? Aman, oke, okay, aman ya. Oke, okay, sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita ha kita akhiri dulu ya, friend. Ya, sesi untuk hari ini ya. Um, nanti jangan lupa nih, Anal hak udah bikin makalahnya belum? Sudah, Bu. Ini saya okay. buatin foldernya apa, gimana, iya. Bu? Iya, tolong dibuatkan aja ya foldernya. Jadi nanti teman-teman bisa upload di situ ya. Nanti saya bisa cek. Baik. Terus nanti minta tolong dibagikan ke saya ya. Kayak hmm, bagiannya tuh ke saya gitu ya, ke email saya gitu. Jadi bisa saya bisa ngecek terus gitu. Baik. Mm -mm. Oke, okay, terima kasih semuanya ya. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada kesalahan kata-kata ataupun kesalahan perkesan, uh, mohon dimaafkan ya saya akhiri kelas hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali.